seorang lelaki kurang upaya OKU pekak dan bisu ditahan atas dua kesalahan dalam op khas motosikal Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang malam tadi. Penunggang motosikal itu didapati tidak memiliki lesen memandu dan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh. Kesalahan tadi dikesan penunggang ini tak ada lesen memandu, manakala kenderaan juga tidak diperbaharui road tag lah. Manakala motosikal tersebut kita tahan dulu lah untuk siasatan lanjut lah. Beliau ditemui selepas operasi di Plaza Tol Jabatan Pulau Pinang arah pulau. Katanya ia antara 453 motosikal yang diperiksa dalam operasi kira-kira 3 jam bermula jam 8 malam. 135 motosikal dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan dan 181 notis saman dikeluarkan kepada penunggang terbabit. Dalam perkembangan lain, Zulkifli berkata pihaknya melakukan pemeriksaan ke atas 7,691 kenderaan pada op khas perayaan Tahun Baru Cina bagi tempoh antara 1 hingga 7 Februari lalu di seluruh negeri itu. 1,175 kenderaan telah diambil tindakan dan 2,221 notis saman dikeluarkan, manakala 108 kenderaan yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya turut disita. 204 anggota JPJ digerakkan sepanjang operasi berkenaan yang turut disertai polis, agensi yang tidaklah kebangsaan dan Jabatan Alam Sekitar.